Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bekas setiausaha sulitnya Anwar Syari bahawa beliau memiliki saham jutaan ringgit ketika menjadi Menteri Keuangan. Sehubungan itu, Anwar meminta bekas setiausaha sulitnya itu mendedahkan dokumen pemilikan saham bernilai RM2 juta yang kononnya dimiliki seperti yang didakwa. Saya minta lah, saya kata kalau betul, saya naklah saham tu. Ini yang hari ni lah, yang hari ni. Saya kata kalau dah ada apa-apa, dia simpan. Siapa yang Anwar tu simpan? Kalau saham saya, bagi kat saya. Kalau tidak, kita ambil tindakan undang. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai tindakan bekas setiausahanya membuat laporan polis di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pagi tadi. Memetik laporan berita harian online, Anwar membuat laporan polis tersebut berhubung pemilikan saham berjuta ringgit membabitkan bekas ketuanya itu. Laporan berkenaan menyebut Anwar mempunyai dokumen pemilikan saham bernilai RM2 juta membabitkan Anwar, isterinya Datuk Sri Wan Azizawan Ismail dan Ahli Parlimen Gombak Azmin Ali sewaktu Anwar menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri. Sehubungan itu, Anwar berkata toleransi yang diberikan oleh beliau kepada setiap pertuduhan yang dilemparkan membuatkan ramai pihak mengambil kesempatan mengada-adakan cerita terhadapnya. Kita nak saman pun tak sampai hati, tapi tak saman terus begitu. Tapi kalau benar ada, kenapa saham tu tak ada di tangan saya? Menurutnya lagi, beliau percaya terdapat media-media tertentu di negara ini yang bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional demi terus mencalarkan imejnya. Sebenarnya beberapa orang ini memang diupah. You tengok memang berita harian dan Star, dia ada upah beberapa orang atas dengan kerjasama UMNO untuk buat kenyataan bergilir. Jadi orang ini kerana dia rasa dia boleh pengaruh sistem pendakwa dan polis dan hakim, maka dia rasa dia boleh bebas.